Hai, kawan Pada soal disajikan sebuah tabel dari nilai ujian mata pelajaran. Kemudian seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujian siswa tersebut di atas rata-rata. Kemudian yang ditanya adalah opsi A dan opsi B. Untuk opsi A, persentase siswa yang lulus dan tidak lulus ujian mata pelajaran tersebut. Maka langkah pertama kita cari terlebih dahulu rata-rata, di mana rata-rata yaitu x bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ini adalah jumlah dari frekuensi, yaitu 3 ditambah dengan 5 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 2, sehingga kita peroleh banyaknya data yaitu n sama dengan 20 sehingga kita peroleh rata-ratanya yaitu x bar ini sama dengan jumlah data di mana kita lihat jika nilainya 5 maka banyaknya frekuensinya itu 3 maka 5 dikali dengan 3 kemudian plus yang nilainya 6 maka 6 dikali dengan frekuensinya berapa yaitu 5 kemudian plus 7 dikali dengan 4 kemudian plus 8 dikali dengan 6 kemudian plus 9 dikali dengan 2 kemudian dibagi dengan banyaknya data tadi kita sudah peroleh yaitu 20 maka kita peroleh rata-ratanya yaitu X bar ini sama dengan 15 plus 30 plus 28 plus 48 plus 18 dibagi dengan 20 sehingga kita peroleh rata-ratanya yaitu X bar sama dengan 139 dibagi dengan 20 sehingga kita peroleh rata-ratanya yaitu X bar sama dengan 69,5. Sehingga siswa yang dinyatakan lulus nilainya harus lebih dari 69,5. 5. Kita lihat yang lulus itu adalah nilai 7, 8, 9. Sehingga banyaknya siswa yang lulus kita misalkan sebagai NL ini sama dengan 12. Kemudian banyaknya siswa yang tidak lulus kita misalkan NT ini sama dengan yang nilainya kurang dari 69,5. Yaitu nilai 5 dan 6 ini sebanyak 8. Kemudian, kita ingat rumus untuk mencari persentase, yaitu persentase ditanya sama dengan jumlah bagian dibagi dengan jumlah total dikali dengan 100%. Sehingga untuk persentase siswa yang lulus, ini sama dengan jumlah bagiannya berapa, yaitu banyaknya siswa yang lulus, maka 12 dibagi dengan jumlah total yaitu 20 dikali dengan 100%. Sehingga kita peroleh. Banyaknya siswa yang lulus persentasenya adalah sama dengan 60%. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama untuk persentase siswa yang tidak lulus. Ini sama dengan kita lihat banyaknya siswa yang tidak lulus yaitu 8 dibagi dengan 20 dikali dengan 100% sehingga kita peroleh persentase siswa yang tidak lulus ini sama dengan 40%. Kemudian, untuk opsi B, di mana yang ditanya adalah modus dan median data di atas. Modus adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Kita lihat di tabel frekuensi terbanyak adalah 6, sehingga modusnya yaitu MO sama dengan nilainya 8. Kemudian, untuk mencari median, kita ingat rumusnya yaitu median jika banyaknya data adalah ganjil, mediannya adalah xn plus 1 dibagi 2. Kemudian, untuk banyaknya data adalah genap, yaitu setengah dikali dengan xn per 2 plus xn per 2 plus 1. Kita lihat banyaknya data adalah 20, maka genap. Sehingga kita peroleh medianya yaitu ME sama dengan setengah Dikali dengan x n yang adalah 20 per 2, kemudian plus x 20 per 2, kemudian plus 1, sehingga kita peroleh sama dengan setengah dikali dengan x 10, kemudian plus x 11. x10 artinya adalah data pada urutan ke-10 dan. X11 adalah data pada urutan ke-11. Kemudian jika datanya kita urutkan diperoleh datanya sebagai berikut. Dimana untuk urutan ke-10 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu 7. Kemudian urutan ke-11 juga 7. Sehingga kita peroleh medianya yaitu ME sama dengan setengah dikali dengan 7 plus 7. Sehingga kita peroleh medianya sama dengan setengah dikali dengan 14. Maka kita peroleh medianya sama dengan 7. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.